Kebiasaan seks Dewi Persik, nonton film dewasa, tiru adegan lalu direkam. Pada itu Dewi Persik memiliki kebiasaan menarik untuk meningkatkan gairah seksualnya. Cara yang dilakukan Dewi Persik untuk meningkatkan gairah seksualnya adalah dengan menonton film dewasa. "Saya suka nonton film BF atau Blue Film," kata Dewi Persik dikutip dari matamata.com. Setelah menonton film dewasa, barulah Dewi Persik melakukan hubungan seksual secara langsung dengan pasangannya. "Terus saya main sendiri, itu sebuah keputusan buat aku. Aku nggak munafik ya," ucapnya. Bahkan Dewi Persik sempat mencoba merekam aktivitas seksualnya di webcam demi kepuasan pribadi. "Aku nonton sendiri, terus aku coba sendiri di depan webcam gitu. Bukan yang couple ya, single," pungkasnya. Sebelum penyanyi Yuni Shara mengungkapkan caranya menyalurkan hasrat seksual saat menyandang status janda. Menurut Yuni Shara, dirinya baru pertama kali merasakan orgasme dengan menggunakan alat bantu alih-alih dari kedua pernikahannya. "Pergilah aku ke Holland, Belanda. Aku pergi ke sex shop. Sejak itu aku bisa orgasme," kata Yuni Shara dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier.